ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muallif hajal kitab wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa liman hadir fi hajjal majlis lahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim. Quran surah An-Nisa ayat 106. Wa min qawlillahi ta'ala fi kitabihi lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basyirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Quran surah Ali Imran ayat 15 sampai dengan ayat 17. Hari ini kita membahas tentang lil fadilah atau lil asrori, kalimat mustajab yang disebut dengan al istighfar atau yang disebut dengan kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita ada dua, pertama disebut dengan taubatan, biopiha kalimatin taubat, yang kedua adalah istighfar. Istighfar ini satu bacaan yang bacaan ini merupakan jalan orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada kalimat istighfar ini, pertanyaannya timbul bagaimana orang bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit itu dawaun, ada obatnya. Wa dawaun ad-junubi wa dawa'ud junubi, dan obat daripada dosa itu adalah al-istighfar, yaitu ucapan istighfar. Ada orang menyesal telah berbuat salah. Tak minum minuman keras, tak duduk tak umpat juga berjudi misalnya nih lah, atau tak umpat juga mendengarkan orang menyambati orang lain mau umpat seorang duduk di higa. Jar Nabi al mustami, orang yang mendengar itu syurakaul qail, satu kesatuan bersarikat dengan orang yang mengatakan. Jadi umpat juga berdosa, orang mau umpat seorang mendengarkan cuma kan ingat karena asik-asik duduk itu kan umpat ya, orang mau pendir mau umpat itu menyesal. Nah, ikam aku itu tuh umpat juga. Berarti aku ini mah nyambati orang padahal aku mendengarkan aja kan menyambati orang kada. Merasa menyesal. Tapi kadada juga mengucap istighfar. Maka menyesal itu menjadi sia-sia namanya. Ya lah. Sia-sialah, kenapa jadi sia-sia? Buat apanya menyesal? Tapi nya tidak mengucapkan satu kalimat. Nah, yang dimaksudnya adalah kalau kamu melakukan kesalahan,
Maka kalau kamu menyesal, menyesalnya tidaklah cukup, bukan obat namanya, maka harus ditambah an-nadam, menyesal itu, dengan satu kalimat yang disebut dengan istighfar. Sempurnalah pengobatan terhadap penyakit. Wa dawa'u dzunubi al-istighfar. Ulama Bahari, Pak, banyak mengisahkan, amun handak banyak isi rezeki, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kenapa jadi banyak istighfar? Karena di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan Nabi, ujar Nabi, ini hadis yang membacakanlah, kasratu istighfari tazlubur rizqo. Nah, banyaknya engkau mengucapkan istighfar, ya Nabi, maka akan banyaklah rezeki bagi kalian. Huh? Kena kita bahas bagian itulah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak sekali mengisahkan tentang perlunya kita mengucapkan istighfar. Misalnya, wastagfirillah, maka memintalah ampun kepada Tuhan engkau, pada Allah, innallaha kana ghafurar rahima. Karena sesungguhnya Allah itu ghafuran rahima, maha pengampun, lagi maha kasih sayang. Jadi rupanya berlakulah hukum alam. Hukum alam di sisi Allah itu bagaimana? Bagi orang-orang pendosa pasti dimasukkannya ke dalam surga. Amun ada orang pendosa kada dimasukkan dalam surga, ribut malaikat. Iyalah. Ribut juga orang-orang beriman. Ribut juga orang-orang tidak pendosa. Iyalah, kenapa jadi ribut? Nah, kenapa jadi ribut, Pak? Ya. Kenapa masuk surga? Nah, iyalah. Nah, kayak itu kalau logikanya. Ada orang berpenyakit nang masuk rumah kuni aja. Harus pakai baju putih. Iyalah. Harus baju putih. Rupanya ada nang masuk pakai baju hirang, ribut kada orang. Peraturannya ditulis itu nang bekawa masuk ke rumah ini hanya baju putih. Sekalinya ada orang masuk baju hirang, ribut kada kita? Ribut. Siapa nang ribut? Malaikat ribut. Nah, jika ada malaikat tuh malaikat ribut juga, ribut. Karena nang boleh masuk ke dalam rumah itu hanya pakai baju putih. Demikian itulah surga. Surga itu suci, ya Tuhan. Suci dari dosa. Orang yang memasuki surga adalah orang-orang yang suci. Mun ada orang masuk ke dalam surga, orang akada suci, ribut kada? Ribut semuanyaan orang. Yalah, makanya di sana nanti yaumil mijan, setelah yaumil mijan, sirat, ada lagi yang disebutnya tempat telaga Al-Kausar. Pernah dengar telaga Al-Kausar? Telaga Al-Kausar itu membersihi dosa-dosa. Bila kada dimasukkan di telaga Kausar, itu kada kawa orang masuk surga. Jadi orang dalam neraka sudah ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun di neraka nih, dikeluarkannya dari neraka, dimasukkan dulu di telaga Kausar. Rupanya di awaknya nih kelihatan masih nengaran dosa tuh. Gak harus dimasukkan di Kausar. Bila sudah dimasukkan di Kausar ini, hanyar kau dimasukkan dalam surga. Hakun lah, pian dulu 5000 tahun dimasukkan dalam neraka. Hakun lah, ada hakunnya lagi tak lah. Masukkan dulu di telaga Kausar itu tuh. Hanyar kau dimasukkan malaikat ke dalam surga. Subhanallah. Surga itu untuk orang-orang yang suci. Orang suci bagaimana? Suci daripada dosa-dosa. Dan alat pencuci daripada dosa-dosa itu di dunia ini adalah kalimat istighfar, subhanallah. Ah, nyaman banget kalau menyimpulkan. Ah, habis dah pelajaran pian. Istighfar. Suruh orang baca, nengaran kada belajar ilmu, baca istighfar juga. Astagfirullahaladzim. Orang baca astagfirullahaladzim. Yang baca kayaknya apa? Istighfar. Nah, ada tahu di astagfirullahaladzim. Ngarannya? Istighfar. Jakanya dosa itu nah kelihatan di awak. Waktu kita membaca astagfirullahaladzim itu nah terbangannya. Nah hirang melutak kayak kunat misalnya dosa itu nah kayak kunat di muha, di mana
bakurang, 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 sampai ada nang tercabut langsung, ada nang ke akar-akarnya tercabut, ada nang tunggal dikitan hilang. Nah, tunggal dikitan bakabur, kalau sampai hilang lah lo. Cuma Tuhan kadang menampakkan, tapi Tuhan berkisah di dalam Al-Qur'an itu ada. Innama tusibahum bi ba'di dzunubihim. Sesungguhnya sebahagian daripada musibah-musibah yang datang kepada kalian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian. Nah, berarti ada bakasnya. Iyalah, sebagian memang karena dosa. Orang kena musibah-musibah itu sebagian daripada dosa. Sebagian tuh orang kena musibah. Jadi maka itu kalau orang kena musibah, selain dia membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, supaya musibah itu jangan terulang lagi launinya. Pernah dengar lah pian nah, musibah itu berulang-ulang launnya. Pernah lah mungkin dengar, berulang-ulang musibahnya enggak kayak itu aja. Lingkaran musibah sudah hidupnya di lingkaran musibah. Bebaya hanya nyaman sedikit. Kena musibah. Mungkin ada dosa yang besar yang tidak lagi diucapkannya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang kayak penyakit juga ada penyakit di tubuh, nang penyakit nyata nih. Iyalah, ada penyakit tuh bawa ulang-ulangnya datang. Kita nginumnya obat, obat batuk ampe. Iyalah, ada obat batuk ampe. Maka kan kalau didustai pak, banyak putih ditulisi obat batuk minum makanan orang udah mau ampe juga kalinya. Karena pulang ampe batuk ya pulang. Karena datang pulang batuknya, tuh sama tuh. Nang kayak itu penyakit nang berulang-ulang, maka kita perlu ucapan kalimat istighfar. Ulun mengisahkan firman Tuhan lah. Lilladzina taqau inda rabbihim. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan itu jannatun tajri min tahtiyal anhar. Nah, ini nang ulun padakan itu surga itu milik orang nang suci daripada dosa. Siapa mereka? Lilladzina taqau, orang nang bertakwa. Jadi memahami takwa itu jangan sekedar dari ilmu bahasa. At-taqau itu artinya misalnya takwa itu pengertiannya adalah orang yang taat atau orang yang takut kepada Allah. Maksudnya adalah at-taqau lil makna juga adalah orang yang tidak berdosa. Orang-orang yang tidak berdosa atau dengan kata lain orang yang berdosa tapi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jannatun tajri min tahtiyal anhar. Bagi mereka itu surga tajri yang mengalir di bawahnya min tahtiyal anhar. Di bawahnya itu ada anhar, sungai-sungai. Kholidina piha, kekal mereka selama-lamanya. Wa ajwajun mutahharatun, mendapatkan istri-istri yang selalu suci. Wa ridwanum minallah, dan redha dari Allah. Wallahu basyirum bil ibad. Sungguh Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Siapakah mereka yang bertakwa itu, yang dimasukkan Allah ke dalam surga itu? Siapakah mereka? Allazina yaquluna, yaitu mereka yang mengatakan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, kami ini beriman kepada Engkau. Faghfir lana junubana wa qina adzabannar, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, lepaskan kami dari azab neraka. Ini ada ayat Al-Qur'an nih, lil ladzina taqau inda rabbihim. Yang masuk surga itu ialah orang nang bertakwa. Lalu Tuhan pulang menakuni, siapakah mereka yang bertakwa itu? Alladzina yaquluna, orang yang mengucapkan kepada Allah, wahai Tuhan kami beriman, ampuni dosa-dosa kami. Nah, nang orang mengucapkan istighfar. Faghfir lana, ampuni kami. Yalah, ampuni kami itu istighfar kada? Kalimat istighfar. Kalimat istighfar ini ada astaghfirullahaladzim, Allahumma gfirli. Nah itu rabbik firli, yang kita baca dalam sembahyang rabbik firli. Yalah, warhamni, wahdini, waafini, waafu'anni. Nah itu kalimat istighfar juga. Banyak Tuhan mengolah kan. Astaghfirullahaladzim, Allahumma ini jalam tu nafsi julman kabiran, pagpirli, ya lah. Nah, ini Tuhan memandangkan, Allajina yakuluna, orang bertakwa itu siapa gerang? Allajina yakuluna, mereka yang mengatakan, Rabbana amanna, kami yang beriman, ya Allah, yaitu pagpirlana, ya Allah, karena itu ampuni kami.
junubana, dosa-dosa kami. Nah, rajin banyakin baca istighfar aja. Junubana waqina azabannar. Jadi orang-orang itulah yang disebut dengan orang-orang mendapatkan ampunan pada Allah. Waqala likulli hilyatun. Tiap-tiap sesuatu, likulli syai'in hilyatun. Tiap-tiap sesuatu itu hilyah. Hilyah itu perhiasan. Wa hilyatu dzunubi al istighfar. Perhiasan ampunan Allah itu terhadap dosa-dosa adalah ucapan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man istaghfa wa istaghfara ghafarallahu lahu. Maka barang siapa yang mengucapkan istighfar, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Wa in kana farra minaz-zahbi. Meskipun dosanya itu adalah lari daripada medan perang. Nah, meskipun dosanya itu lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa sangat besar. Dosanya besar banget. Di masa Rasulullah ada yang berbulan-bulan hanya diampuni Allah. Dosanya paling besar. Meskipun dosanya sangat besar, Allah mengasih mengampuni karena dia mengucapkan istighfar. Man qala astaghfirullah, ujar Nabi, barang siapa yang mengucapkan istighfar. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ujar Sidin, Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah